Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita sesama kaum muslimin, para ikhwah laki-laki dengan kaum muslimin laki-laki yang lainnya, agar saling mencintai di antara kita. Seperti Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan disebutkan di dalam hadis dari Abi Musa al-Ash'ari yang muttafaqun alaih, innal mu'mini lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha bi ba'din. Fashabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakada. Yang maknanya, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menguatkan di antara mereka. Maka Nabi mengisyarahkan kepada tangan seperti begini, maknanya saling menguatkan satu muslim dengan muslim yang lainnya.